Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini hari Jumat, jam 2 siang. Hari ini hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021. Seperti biasa, sekarang saya sedang berada di Terminal Sukabumi. Oke, untuk kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk nge-trip jalan-jalan. Kita jalan-jalan ke Jogja menggunakan Budiman. Hari ini kebagian jatah 3E241. Ini mantannya Maitreya. Dulunya sama Pak Asep, sekarang supirnya Pak Yudi. Bis Budiman ini sampai Jogjanya ke Giwangan. Bis Budiman ini menggunakan bodi Jetbus 13 Watch Levit dari karoserinya Adi Putro. Ini dia tampilan dari depannya. Ada di situ ada MGI SR2 jurusan Bandung Sukabumi. Di sana ada bis Sinar Jaya jurusan Cikarang Sukabumi sedang diberangkatkan jam 2 siang. Ini dia bis Budiman yang akan kita naiki hari ini, yang akan membawa saya ke Giwangan, Yogyakarta. Oke, sekarang kita lihat ke dalamnya. Ini dia tampilan dari dalamnya dengan seat 22. Ada bantalnya juga, ada selimut, dan juga ada legresnya. Pokoknya mantap. Ada ruangan smoking area juga, dilengkapi dengan toiletnya. Ayo warga Sukabumi dicoba untuk bis Budiman Sukabumi Jogja yang mau ke Karangpucung, Majenang, Purworejo, Yogyakarta, Giwangan, bisa naik bis Budiman ini. Jarak antar seatnya juga cukup luas. Oke, bisnya sekarang akan diberangkatkan. Ini dia driver kita, Pak Yudi. Hey, ada Raja Udi. Ini dia untuk info tarifnya. Nah, ayo silakan dicoba naik bis Budiman. Oke, cukup sekian info dari saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke, agar kalian tidak tertinggal info-info terbaru dari kami. Jangan lewatkan untuk trip keduanya. Jangan lupa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini trip kesatunya ya. Poho deui barudak teh deui rumah tiduran.